Korang tak pergi kantin ke? Aku dah tak pawi pun ni. Jom, makan sekali. Eh, Ziva. Tak makan ke? Ya, dah makan dah. Kes mabuk ni. Orang Cina ni suka sangat menyusahkan Melayu. Weh, orang Melayu memang tak habis-habis benci orang Cina ke? Ha? Eh, kau Miu, kalau tak suka, boleh belah. Kau ingat Melayu je ke penduduk Malaysia? Bacalah sejarah. Korang ni pun pendatang asing. Sudahlah. Ini office bukan tempat gaduh. Ha? Tadi elok je cakap baik-baik. Takkan sebab headline surat khabar macam tu, kau dua kawan baik mau gaduh sampai macam ni. Bosan sangatlah bitter-bitter sekarang ni. Susah nak hit lah. Rating kita sekarang dah tengah teruk. Ha? Orang dah tak nak beli. Nak baca petang ni. Bos, kalau kita cover pasal ada seorang ahli politik ni, kata dia boleh jadi PM yang ke-9. Boring lah. Penat lah cerita ni. Semua pihak media Malaysia sudah cover. Ha, bos. Apa kata kita ambil isu yang biasa je, tapi tajuk kita sensitifkan. Betul bos. Zaman sekarang ni tajuk kena ada umpan power baru orang baca. Okey. Baik, kita ambil berita ni. Yang kena langgar Ahmad Huzaimi 25 tahun. Siapa yang langgar dia tu? Yang langgar Wong, umur 32 tahun. Kereta langgar rider makanan. So, tajuk utama untuk berita muka depan esok adalah lelaki Cina langgar penunggang motosikal. Bos, kita tambah lagi. Lelaki Cina mabuk. Ha, betul bos. Lagipun pihak berkuasa mengesyaki ini kes mabuk. Ha? Walaupun belum disahkan lagi. Tak payah. Dia kalau tulis Cina ni memang kes mabuk ni. Eh, jahat betul lah tajuk ni. Aku pun tak sedar ni semua mainan media tau. Kita sebagai pembaca ni, jangan sampai koyak sangat kan. Kan Ziba? Betul bu. Ni semua mainan media aja ni. Lain kali, jangan cepat emosi. Tan, Siva, congratulations. Paper kita jualan naik 500%! Ya, bos. Artikel online ni kita memang viral, bos. 80,000 share dalam satu hari je. Website traffic meletup. Wow, viral teruk berita kita ni ya. Okay, so esok berita macam mana? Okay, besok kita punya berita adalah tentang seorang pemandu. Nah, ini gambar kereta dia. Dia suka memotor di jalan raya. Ini siap ada gambar ke? Nombor plat di negeri mana? Pemandu Kelantan mengutuk! Tak apa. Apa penting rating lo ni. Esok lusa aku cari Vito Semo. Thank you.